Ya. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bantul, Bibit Rustamto Ngeman, andhapipun pendapatan asli daerah saking organisasi perangkat daerah. Sektor pariwisata dados sumber PAD kathah piyambak ingkang gunggungipun langkung saking 12 miliar rupiah. Dene badan usaha milik daerah dereng kathah suka pisumbang tumrap PAD. Kamangka kedahipun BUMD dados sumber pamodal baku kangge pemerintah daerah, awit saben taunipun tansah nampi bantuan pawitan. Untuk Kabupaten Bantul di 2017 ini pendapatan asli daerah kita masih belum terlalu menggembirakan. Artinya kenaikan dari tahun-tahun yang lalu belum bisa dikatakan melonjak tajam. Sehingga kita harus mengidentifikasi potensi yang kita miliki, Mas. Salah satunya potensi pariwisata. Objek-objek pariwisata, destinasi pariwisata itu harus diciptakan. Kemudian peluang yang diciptakan itu kemudian kita kembangkan. Bagaimana sinergitas antara masyarakat dengan kabupaten, pemerintah daerah untuk bisa memberikan fasilitasi objek pariwisata. Bibit ngajap sektor pariwisata, tansah kupio meranoto papan wisoto, supados saged sukupi sumbang ageng tumrap PAD Kabupaten Bantul. Sektor pariwisata unggulan kadosta kebun buah, mangunan lan hutan pinus, kedah dipun toto supados saged sukupi sumbang ageng tumrap PAD Bantul. Ngatos samangke sektor pariwisata ingkang dados sumber pamedal unggulan inggih pesisir Parang Tritis. Kamangka papan wisata kejawi pesisir menawi dipun tata lan dipun rembakaken saged dados sumber PAD ingkang kathah. Sampai hari ini dana promosi pariwisata di Bantul masih terlalu sedikit. Mungkin hanya sekitar 1, sekian miliar, belum mencapai 2, 3, 4 sampai apalagi 5 miliar. Sedangkan kalau kita itu ingin seperti itu, kita harus maksimal. Kita harus maksimal mempromosikan, menyampaikan pada dunia luar bahwa objek wisata Bantul itu pantas untuk dijual. Nah, dari situ ada semacam pengelolaan yang maksimal, pengelolaan yang bersinergi antara pemerintah, pihak ketiga, dan masyarakat. Bagaimana mengembangkan pariwisata di Bantul ini menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang bisa kita andalkan di masa-masa yang akan datang. Anang Zainuddin, Jogja TV.